Alhamdulillah sehat. Lebih sehat sehat juga kang Tawiro kae. Ningit ngeses kok mau ketemu isan ragu. Ono kuwi. Cewek nyetel lagi Mas Yu. Kelu sampean karo sapa mok ae. Mbah PS po sapa pas jur medit mau. On giveaway ngono. Wah, kayak salam-salaman mungkin udah PN. Begitu kemungkinan nih kayak monitor ngono. Kang Hasan. Ya. Coba. Bentar, Pak Marco. Berbagi salam. Bila terpantau. Selamat malam, Mbah PS. Roger. Selamat malamnya kembali, masih bersama Mbah PS di Berbah ini. Diterima sinten gentus. Namanya Gatot Mbah PS di seputaran luar. Jumpa kembali, pernah berjumpa mungkin panjenengan lupa nih. Semoga dengan harapan semoga selalu sehat Mbah PS, lancar rezeki. Nonton itu Mbah PS, infonya modulasi kulo pripun tujuh-pripun, bisakah terpantau dengan basis begitu Mbah PS ketos. Roger-roger nggih, Pak Gadot yang punya kutang keluar nggih. Untuk informasi modulasi cetho sangat mudah di copy dan dimonitor, namun juga membawa noise ya. Tidak jadi mengapa, memang ada noise sedikit gitu. Tapi sangat jelas suaranya bisa didengar dengan bagus. Itu Pak Gadot ganti-ganti. Kurang. Mungkin ini baru ada sedikit gangguan teknis begitu Mas Mbah PS. Untuk modulasi Anda juga terpantau linier, cuman ada sedikit noise juga yang sampai sini. Itu Mbah PS yang diberbah. Ini untuk panjenengan pakai mau apa itu? Perangkat apa ini? Mbah PS. Kentot. Perangkat kecil-kecilan ini, pakai SPC, Pak. Pakai SPC ngaten gentus. Kurang. Lebih bagus sampai sini. Ternyata untuk SPC kualitas tidak diragukan untuk diubah PS. Bisa membuka repeater dengan sempurna diubah PS. Untuk SPC itu berapa watt ya kira-kira ubah PS? Oke. Nah, berdasarkan info di kardus itu kayaknya 2 wattan mas. Itu Mas Gadot alias Pak Gadot yang di sana, tapi belum sempat ngukur pakai ini es power meter. Itu mungkin Kang Mas Kawo mungkin yang sudah udah adik ngukar-ngukur mungkin nggih. Gentus. Korek. 2 watt untuk jangkauan berapa kilometer ya? Ternyata bagus begitu Mbah PS. Ini mungkin ada perubahan ini punya mainan saya Mbah PS. Untuk saya pakai high ini tadi ternyata tersetting low begitu Mbah PS. Roger. Roger, iya nampaknya ada penambahan kekuatan daya pancarnya gitu. Lebih tebal, noise-nya berkurang dikit.
gitu nopo ngagem SPC nopo lintunipun iki gendus. Ini untuk mereknya sudah terkelupas ini, bahas-bahas untuk saya kurang begitu tahu, tapi untuk perangkat seperti Bofeng itu, seperti Bofeng yang 5 RE itu, yang 5 Watt-an itu, Mbah PS, Roger. Roger, Roger, nggih. Pripun masih pakai buntut tikus ini sebagai antena atau sudah pakai nopo cagak? Sudah pakai antena luar ngaten gentus? Pakai buntut tikus untuk anten masih bawaan begitu, mungkin nyampe panjenengan bisa kabur kanginan ini kalau untuk saya bergerak-gerak untuk mainan begitu. Mbah PS sudah bikin yang antena belalai gajah ini kok perang beneran ngoten Mbah PS Roger. Roger, tapi nggak jadi mengapa, soalnya lebih dekat posisi dengan repeater, mungkin stabil juga kok, pancarannya stabil, sangat bagus begitu, apalagi ditunjang dengan repeater di atas sana yang juga mantap. Ngeten Pak Digatot gentus. Goreng, tapi kayak untuk penerima yang di atas bermasalah ini, Mbak PS. Dalam, dalam. Itu Mbak PS, mohon dilanjut dulu. Atau Bang Marco ini, untuk Monik kok, panggil-panggil. Begitu Mbak PS, nanti sebentar, saja. Yeah, monggo dikondisikan dulu, saya juga standby monitor dulu. Sinambi ngrungokake dulur-dulur monggo dipergunakan. Pak BS kembali ndeloseri.